Ya Rabbi qad ghafilna wa kulluna tama'un fi 'afwin. Yang sedang dinaungi oleh pemimpin besar berkelimpangan lari Allah Akbar. Nah, jelaskan kepada kita bahwa kebesaran Allah tidak siapa yang boleh atasi bila Allah kehendaki. Wa in yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa. Jika Allah inginkan penyembuhan, tidak siapa yang boleh memberi mudarat. Tapi kalau Allah nak bagi mudarat, turunlah uangmu dari perkayangan, doktor dari perkayangan, mengaku hebat bagaimana sekalipun, semuanya berlaku dengan izin Allah, dengan ketentuan Allah. Bagaimana yang telah disebutkan oleh Allah, qul lain yusibana illa ma kataballah. Katakanlah wahai Muhammad kepada semua manusia lebih banyak yang aku beriman, lain yusibana, tidak sekali-kali berlaku musibah. Bayangkanlah dalam keadaan terang menderang, semasa memberi ucapan menghina ulama, tiba-tiba gelap, terus dipukul rimpok, diangkatkan kemah-kemah, membuat piara. Dengan tiba-tiba saja. Bayangkanlah tak berubah dalam berita dan sahabat dan berubah. Bagaimana peristiwa berlaku di Kelantan, berlaku di Pahang, dan berlaku runtuh bangunan stadium ketika sedang dibaiki balik. Tiga ketika dalam hospital tak keluar mengakhiri tahun 2012. Astaga, di Kemaman berdepan dengan balai polis Kemaman, roboh runtuh dengan tiba-tiba. Semuanya berlaku dengan perintah Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Inilah ayat yang dikatakan hati Bani Yasin, hati bagi Quran surah Yasin, hati Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Bila Allah kehendaki, maka Allah berkata jadi, tidak ada yang tidak jadi. Allah kata berlaku dan tidak ada yang tak berlaku. Bagaimana kata hati? Bila hati telah putuskan, bujurlah melintang mata, undur tidak sekali-kali. Betul? Betul? Hati kita telah putus. Tak takut pula. Sebab itulah orang sanggup bermati-matian bila hati dah putuskan. Apa nak jadi hari ini, jadilah. Sebab hati dah putuskan. Itulah yang dikatakan hati bagi suraya. Baik, balik kita kepada apa yang disebutkan. Dengan kita latih hati kita ini, jangan ada kebesaran yang lain. Fikiran kita ini jangan ada kebesaran yang lain melambangkan bagaimana lambang perbuatan sembahyang kita yang kita perintahkan walaupun sunat dengan mengangkat tangan ketika melakukan takbir untuk ihram. Allahu Akbar. Tangan kita melambangkan 10 jari menuju kepada Allah Rabbul Jalil. Tidak ada apapun milikku, semuanya milikmu. Yang akbarnya engkau ya Allah, yang asgharnya kami
Innal insana khuliqa dha'ifa. Sesungguhnya manusia ini diciptakan dengan keadaan lemah. Aibani yang lemah. Yang berperang dalam. Nah, prosesnya menjadi manusia berperang. Di ketika itu membunuh sesama adik-adiknya. Satu titik berjuta ini. Berperang ketika itu. Nah, jadinya juara. Nah, menggelar manusia yang akan lahir di bumi ini. Bunuh, membunuh perlahan. Di antara benih dengan benih. Maka yang juara itulah yang melekat dalam kandungan rahim para istri. Yang membesar dan terus membesar. Kadang-kadang kukuh. Tak sampai penentuan yang sebenarnya untuk bergelar manusia. Ada yang bersifat, ada yang tidak bersifat. Andai kata bersifat, lahir mati beri nama, tak payah didaftarkan di pejabat pendaftaran. Cuma bagi nama, kalau tak bagi nama, dia akan dakwa di atas nanti. Kenapa aku tak ada nama? Sebab dia bersifat akan bangkit, melayakkan dia bangkit di akhirat nanti. Walaupun dia mati, tapi kena bagi nama. Kalau tak bagi nama, dia akan mencari bapa setelah yang lain semua dipanggil. Yang kamu ni kenapa masih berada di sini lagi? Kami tidak dipanggil. Apa nama kamu? Kami tak ada nama. Kenapa kamu tak ada nama? Kami tidak diberi nama. Siapa bapa dan ibu kamu? Insya Allah ketika itu kita pun berada juga dipanggil. Didakwa oleh Allah. Tapi dah bersifat kan? Bila dah bersifat, walaupun tak menentukan jantinanya, dah menjadi kewajiban kita untuk beri nama. Dah bila nama yang itu, andai kata kesalah bagi nama, tunduk malu dia. Bila panggil namanya, semua bergelak ketawa, memandang ke arahnya. Di ketika itu malunya dia, maka dicari si ibu dan si bapak yang bagi nama. Kenapa diberi nama? Aku dengan nama begini. Sebab itu kadang-kadang kita rasa, dan banyak kita dengar, apa ada pada nama? Ada tak? Rupa-rupanya nama itu penting. Sehingga Nabi sebutkan, andai kata kamu mendapat anak lelaki, jangan sampai tak ada di rumah kamu itu yang bernama Muhammad. Maknanya kena ada juga nama Muhammad. Soal tambah di belakang itu, dengan nama lain, tambahlah sendiri, tapi jangan tinggal Muhammad. Muhammad Fakhrul Razi, Muhammad Zaki, Muhammad Amin, Muhammad Aminuddin, Muhammad bukanlah awal maupun dah kita rasa nak tawak sendiri. Tetapi yang penting Nabi kita jangan aduh anak lagi yang berada dalam rumah kamu yang tidak ada nama Muhammad. Di mana keistimewaannya bila Allah kata Muhammad bangun? Semua baru yang ada nama Muhammad. Di ketika itu Allah mengatakan, aku tidak pakai kamu, aku pakai kekasihku Nabi Muhammad. Luka kita masa itu. Bila tunduk, lalu Allah mengatakan, boleh kira kamu nama Muhammad juga. Takutlah terus bangun dan pergilah bersama dengan Nabi Muhammad. Yang tidak ada Muhammad, kemudian. Untung kan? Kalau tahu macam itu nama kan? Dengar Muhammad. Sebab itulah
kita nak fahamkan bagaimana perancangan kita tak sama penentuan Allah. Bagaimana kalau Allah sesaat entah siapa yang boleh berubah dan yang lain kembali. Bagaimana yang disebutkan iza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila Allah menghendaki kematian seorang kamu itu, bila datang ajal kamu itu, tak ada siapa yang boleh mentakhirkan walaupun sesaat. Zaidi belum rindu baru nak mulakan nyanyian yang telah ditulis skripnya semata-mata untuk menghinakan parti lawan. Tak sempat habiskan lagunya, dia tumbang di tempat itu juga. Karena Allah tidak izinkan untuk kamu menghinakan ulama yang nak melegakan Islam. Hanya dengan nyanyian pun tidak diizinkan, tumbang dan terus meninggal dunia. Zaidi buruk. Buka dalam YouTube, buka dalam bagaimana kematian insan ini dan bagaimana insan yang selama ini terkena dengan rapnya, terkena dengan gandumnya, menerima hidayah di dalam kelam gandum, kena melihat kematian kawannya. Sehingga hari ini dia berubah dan terus berubah antara dia berwasyah dan dibukakan dari dapat dari berdandu yang tidak bermakna kepada dandu yang berunsur dakwah. Baik kita kenal dan paham dunia ini bukan kita punya, lautan ini bukan kita punya, gunung ganang ini bukan kita punya, bukit buka ini bukan kita. Sehingga akan dilaulkan untuk kita dendangkan. Lihatlah gunung yang tinggi. Subhanallah, itu Allah yang punya. Sampai nak masuk ke ringgung sebagai perumpamaan. Bila dipanggil, tunggu sebentar, salat. Ditukarkan untuk menafahatkan dia berkata-kata yang menghanyutkan, menghayalkan pada kata-kata yang menyentuh jiwa sekejap saja. Allah insan yang selama ini membenci Nabi, memarahi Nabi, nak bunuh Nabi, datang dengan marahnya lalu diberitahu adik kamu dah memeluk Islam. Pergi dengan marahnya ke rumah adiknya yang telah memeluk Islam. Di ketika itu adiknya sedang membaca cemisah yang dituliskan dengan ayat Al-Quran surah Al-Fatihah. Akhirnya memeluk Islam dan menjadi insan yang berani dan tak takut mati. Ialah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kita sematkan dalam hati kita ini, jangan ada kebesaran lain melainkan kebesaran Allah. Kita berlatih sempur oleh hati kita dengan kata-kata hasbi Rabbi Thank you.
Syukurlah bagi dengan kebesaran Allah yang lain suci. Sebab itulah lambangan Allahu Akbar azan itu melambangkan tinggal segala-galanya bila dipanggil dalam hati yang lain suci. Maka lambangan Allah segera untuk beribadah kepada Allah itu lebih besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laungan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Sehingga disebutkan, laungkan dengan suaramu yang lunak merdu. Karena ia adalah lambang syiar mencetuskan jiwa supaya datang dengan semangat. Yang penting laungan itu dari hati yang ikhlas. Allah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira
saja. Boleh paham ya? Sebab malam ini malam kita berkenalan. Kami akan mengalami surga. Sebab itulah semua kita ini memang Ustaz. Kita diuji oleh Allah daripada kajar ke sini 2 jam lebih. Sedangkan dari Kemurman, dari Kota Baru semalam, kita bertolak selama Isya, sempat subuh di Kemaman, sempat kuliah subuh bertolak, singgah sebentar di Pahang, dan terus sampai betul-betul pukul 12 dekat bagi untuk tazkirah dan untuk khutbah Jumat. Sedangkan dari sana ke sini dekat yang aman saja, Allahu Akbar, 2 jam lebih. Fikir logik memang tak logik, tapi kadang-kadang itulah yang sering berlaku. Habis masa di jalanan dengan jam yang tidak meroti. Kalau aku tahu jam begitu banyak, kan aku bawa roti untuk dicicah-cicahkan. Bagaimana? Tapi ini terjadi kadang-kadang. Sebab kita tak bisa. Bagaimana pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah sebut dalam ayat, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun. Kadang-kadang yang kamu sangkakan buruk itu, jahat itu, baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan kadang-kadang yang kamu menyangkakan, yang kamu kasih, yang kamu sayang, yang kamu suka itu, wa huwa syarrun lakum, dia adalah buruk. Sebab itulah masa mabuk cinta bukan main. Tak ada dah pilihan lain. Tak ada siapa yang memisahkan cinta kita. Hanya maut saja. Kalau ada yang berani memisahkan dan melepaskan engkau dariku, langkah mayat pun duduk. Berkahwin tak sampai setahun, habis cinta bukan. Kalau kau dulu kayak macam ini, takkan ku nikah dengan kau. Dipahamkan? Adalah tu bukan kat sini, kat lahir. Ini misal saja. Bercinta bagaikan naklah anak mudanya, sampai mati nak tunggu kat pintu syurga supaya tidak menipu lagi. Andai ku pergi dulu, ku tunggumu di pintu syurga. Sampai hebat syurga mana ini? Begitu teruknya yang kita tak suka itu. Kadang-kadang itulah yang bagus, yang baik. Yang kita suka itu, kadang-kadang itu yang tak bagus, tak baik. Sebab pepatah Melayu tersebut, jangan suka sangat, akhirnya kamu akan bertemu dengan duka. Sukalah suka, nanti bertemu duka. Oh, tahu kan? Kita sering dibesarkan begitu kan? Insya Allah. Inilah yang kita nak faham di jalan. Masih insya Allah. Cukuplah sekarang dulu. Ya, kita sebagai penandanya, kita jumpa lagi masa. Sebab mungkin ada persoalan lain kan? Saya? Ada. Ya, sekarang dulu. Ampun maaf. Minta ampun, minta maaf. Karena ada kasar bahasa. Kuat kami kehidupan dulu, kita maaf, memang itulah ya suara perjuangan saya. Orang kecil dia tapi suara Masya Allah ya. Jadi kita ampun, kita maaf. Qul la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamualaikum.